touch. Kalau perkataan one daripada rektor you attending ke 9 tu, rembau tu, bos ada berucap sikit. Lepas tu wedding Sabtu ni, Shangri-La. Lepas tu baju hari lagi. Lepas tu nanti kita pergi kat bilik studio TV dia orang. Ada wawancara yang akan dipancarkan ke, okay, ambil suit aku tu, suit hijau, pancarkan ke cawangan Negeri Sembilan yang lain, iaitu Kuala Pilah dan juga wow, romba apa? Romba apa? Romba Moswam tak? Aduh, ada kenuri pula Sabtu ni dah. Lepas tu? Yang amat bagi hadiah. Okay. Tengah hari dulu, sebelum ikut ada lemak cili api. Wow. Daging salad. Okay. Rembau Selasa. ITM Rembau Selasa. Lepas tu Sungai Buloh hari. Apa anak? Kan, suit hijau yang baru beli tu. Hari Selasa Rembau. Rabu. Rabu, Fakulti Perubatan dan Pendidikan. So kita akan proceed ke Fakulti Perubatan dulu pukul 9.30 pagi. Kita melawat semua perubatan habis hijau. Settle, kita ke Fakulti Pergigian which is sebelah kepada Fakulti Perubatan. Di lokasi yang sama, Sungai Buloh. So belengah ketiak tak tu? Belengah. Rembau dengan Sungai Buloh tu, belengah tak? Belengah kan ambil cari shirt je. Eh, Rembau panas tak? Siapa tahu? Abang main kat aku, Sat? Siapa orang Rembau kat sini? Cantiklah suit. Kalau suit nak pergi Rembau, main lagi sebelah. Awas Rembau. Kau tak sedap masak lomak korang tu. Nampak tak boot ni? Aku tiga. Heee, dekat rektor tu. Allah. Ada. Tak pakai stokin. Kena ambil cari beg colour brown. Berkin nak. Oh, bapuk ke tak ni? Tak lah. Sangat tak boleh aku nak bawa besar sangat. Tapi cantik lah juga. Cantik lah tu. Encik sikit. 35? Tak boleh. 30? Comel juga. Baju bersiap punya lelok. Tapi sebenarnya macam ni je lah. Tadi nak pakai balik t-shirt ni, punyalah susah. Jari tu masuk ke lubang sana, jari tu masuk ke lubang sini. Ya Allah, saya boleh tak rabak. Kena pakai slow-slow je. Budak reput. So, daripada wardrobe atas tu, kita pindah pula ke bilik ini. Kan? Untuk pembahagian ke section-section dan segmen-segmen. Okay, sebab atas tu sempit. So, ni yang nak tengok ni. Ni semua ni. Nak kena match. Kan balik, nak kena susun, nak kena tagging. ini apa. Faham? Apa ingat senang kan nak nampak elok kat dalam telefon ni, depan orang ni. Bukan senang. Ni aku nampak macam ada kotak baru sampai pula daripada London. Segala apa-apa benda, pinggan mangkuk ke, cadar ke. Jom kita tengok. Maka inilah kejadiannya. Apalah yang aku order ni, mungkin rumah Ulu Yam kot. Kan? Baru sampai. Ni kain semalam tak simpan lagi. Mana cantiknya. Oh, ni rumah Ulu Yam. Tanah pun tak korek lagi. Arkitek pun tak design lagi. Bakui nak buka dapur, beli dah. Apa ni? Sekejap lah buka. Boleh lari. Aku seminggu ni kita kena ada permanent staffing. Kau tidak penat lah aku dengan hang saya duduk pimai-pimai dalam rumah ni. Aku buka pula, dengar ni. Oh ya! Main sat tolong! Banyak benda ni nak kena buat dalam rumah ni. Arya, jangan lupa lah ni, apa nama? Muffler aku ni. Tak pernah pakai lagi. Muffler ni cukup sedap. Butang lehak. Macam apa nama penyanyi tu? Hak jalan red carpet tu. Harganya. Mana Pioya?
Banyaknya Oya. Apa lagi? Letih lah nak tengok. Ni baru setengah tau tak? Soalnya lilin. Ni dah perangai aku. Rumah tak siap lagi. Lilin nak buat atas meja dah beli dah. Dengan tempat asam, garam, gula, tekin selimut, bagai. Aduh, ya Allah, hai Tuhan ku. SMP pun tak clear lagi. Tempat lap kaki depan pintu dah beli. Lantai pun tak ada. Dinding pun tak ada. Dah beli tempat lap kaki depan pintu. Bengong betul ni. Inilah minat apa nama? Apa nama? Mid Century Kampung Lilin lah nak semayang tokohang.